Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya dan tekan like kalau kalian suka dengan video-video saya. Oke, sekarang kita masak sasa bumbu lumur ayam spesial. Nah, kita siapkan daging ayamnya setengah kilo. Lalu, nah setelah dicuci, kita masukkan sasa bumbu lumur ayam spesial. Nah, ini untuk 1 kilo ya, tapi aku pakai untuk setengah kilo biar makin mantap. Nah, setelah dituang semua, kita masukkan air sehingga bumbunya menjadi liquid dan menyerap ke ayamnya. Setelah itu kita aduk ya guys secara merata biar menyerapnya mantap. Nah, setelah merata, nah kita diamkan, kita marinate selama 3 jam. Setelah 3 jam kita panaskan minyak. Jadi ayamnya bisa digoreng tidak semuanya ya guys, jadi masih bisa disimpan, jadi biar awet dan tidak akan bau kalau disimpan di kulkas. Oh iya, by the way, ini apinya dengan api kecil ya guys, jadi supaya tidak gosong. Nah, ini penampakan setengah matangnya ya guys. Nah ini penampakan sudah matangnya ya guys. Jadi buat kalian tidak usah khawatir ayamnya tidak matang, karena pasti akan matang sempurna kalau memakai api kecil. Dan tidak usah khawatir, ini tidak diungkep, masih ada darahnya, tidak ada sama sekali. Oke, terima kasih ya guys telah menonton. Sampai jumpa di masak-masak selanjutnya.